wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salut, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Terol beserta pemerintah, pejabat pemerintah daerah. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi beserta pengurus Dharma Wanita, istri-istri Kepala OPD Provinsi Jambi. Yang kami hormati, yang kami sayangi, kayaknya kalau yang hijau ini dari Persik, betul? Dari Bayangkari, mana Bayangkari? Ada Bayangkari? Baik. Yang dari kecamatan, mana dari kecamatan? Ini luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang kami sayangi, yang kami hormati. Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Ibu Sekda, kita keliling senam ke seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi secara bergiliran, dan memang hanya beberapa kabupaten yang sudah selesai dan masih banyak kabupaten yang lainnya, tapi ini adalah yang paling ramai. Artinya adalah ini visi misi Bupati Terol Sehat, insya Allah ini adalah salah satu cara untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Untuk sehat kita harus bergerak. Untuk sehat ini adalah olahraga dan silaturahmi sekalian di sini. Insya Allah. Karena gerakan insya Allah terutama dengan senam itu akan melancarkan peredaran darah. Makanya olahraga diperlukan. Karena orang-orang yang olahraga insya Allah peredaran darahnya lancar. Orang-orang yang sakit pada umumnya disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah. Kalau gangguannya ke arah jantung, dia akan jadi sakit jantung. Kalau gangguannya ke tempat lain, dia akan menjadi penyakit juga. Itulah hebatnya peredaran darah. Dan Terol sudah mempunyai program Terol Sehat, di antaranya senang dan yakin di sini kita selalu hadir dengan sukaria karena bersilaturahmi, ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai kecamatan, berbagai desa di sini. Nah, inilah yang membuat kita semakin gembira, dan rasa gembira itu akan membuat kita mengaktifkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu akan membuat kita menjadi gembira dan juga membuat kita sehat. Hormon endorfin itu harus diaktifkan. Di antaranya caranya olahraga dan bergembira. Dan saya yakin bahwa yang rajin hadir senam, yang rajin hadir olahraga, insya Allah akan merasakan kesenangan dan kebugaran, betul? Insya Allah. Jadi artinya Pak Bupati, program Pak Bupati tentang Terol Sehat ini, bahwa ini dirasakan oleh semua yang mengikuti kegiatan olahraga ini. Bukan hanya sekedar selfie, bukan hanya sekedar bergaya kumpul, tapi benar-benar ada gerakan yang menyehatkan insya Allah. Dan ini dilakukan secara kontinu. Tapi mohon maaf tadi Pak Bupati, saya tidak ikut senang karena tadi saya jam 7 sudah sampai sini.